ada hitam dan merah, dan ada list tulisan Rock Bros, jadi tambah cakep guys ya. Ini ada grip untuk anti licin ya guys ya, mantap. Hai guys, selamat pagi. Assalamualaikum. Balik lagi nih di vlog gua guys ya, Indie Vlog. Kali ini gua akan nge-review sarung tangan sepeda guys, mereknya Rock Bros. Cuma ini tipenya half fingers guys ya. Oke guys. Seperti apa reviewnya guys? Stay tune terus. Oke guys, kali ini kita akan nge-review sarung tangan sepeda guys ya, Rock Bros. Packagingnya asik guys ya. Pada saat kita membeli, kita dapat seperti kayak gini guys, ada plastiknya, ada flip-flapnya guys, untuk membukanya guys ya, keren guys, sip, seperti ini guys. Untuk ukurannya ini ada L guys ya, kalau di tempat tokonya sih ada ukuran S, L, M guys ya, ada tiga ukuran. Yang kali ini ada ukuran L. Seperti ini guys ya, penampakannya. Ada merek Rock Bros. Oke, kita cek lebih lanjut guys ya. Oke guys, untuk detailnya seperti ini guys ya. Untuk penampakan atas ada warna merah, hitam, dan sedikit agak abu-abu gitu guys ya. Di atasnya ada motif kayak sarang laba-laba gitu guys, Spiderman. Dan di atas warna merah ini ada tulisan Rock Bros guys ya. Untuk bagian lainnya, di sisi lainnya ini ada tulisan Rock Bros juga ini guys ya, warna hitam. Ini dia timbul gitu guys ya, jadi bisa diraba gitu guys, keren guys. Untuk ini bisa di ini guys ya, ada semacam perkatnya guys, jadi pada saat kalian pakai jadi nggak gampang lepas guys ya. Oke, untuk tampilan atas, tampilan bawahnya seperti ini guys, warnanya abu-abu guys ya, ada dominasi hitam juga sini guys. Nah di sini dia ada kayak grip gitu guys ya, keset banget ini guys, ini halus, ini keset guys, jadi grip ini berfungsi untuk pada saat megang grip di handle bar guys ya, atau drop bar pada saat kalian menggunakan road bike, ini sangat ngegrip banget guys, jadi posisinya itu pada saat kalian pegang di handlebar, di gripnya itu lebih ngegrip. Oke guys, sangat gua rekomendasikan ini guys ya, mantap guys. Warna juga kece badai ini guys, sangat gua rekomendasikan. Harganya juga terjangkau guys ya, sekitar 70 ribuan guys, di bawah 100 ribu lah guys, mantap guys. Nah guys, penampakannya seperti ini guys ya, half finger guys tipenya, Rock Bros ukuran L, elastis juga ini guys ya. Yang gue rasakan sih nyaman guys ya, nyaman, terus karena dia agak ngepas ngepres gitu guys, sesuai ukuran tangan gue guys ya, ukurannya L, jadinya
pede banget guys pada saat kalian megang grip di handlebar atau dropbar guys ya. Dan di sini kan ada semacam ini guys ya, karet untuk anti licinnya lah guys ya. Di sini berfungsi untuk menambah grip di handlebar atau dropbar guys ya. Mantap guys, keren ya. Warnanya cakep guys, mantap. Kalian yang suka tipe half finger gini guys, sangat gua rekomendasikan guys. Cakep ya, mantap. Nah, ini untuk posisi di grip stang sepeda guys ya. Posisinya kayak gini guys. Cakep. Perpaduan warnanya ada hitam dan merah, dan ada list tulisan Rock Bros, jadi tambah cakep guys ya. Ini ada grip untuk anti licin ya guys ya, mantap. Jadi pada saat kalian megang di handle grip ini guys, untuk sepeda guys ya, kalian jadi berasa pede banget guys, tidak berasa licin sama sekali nih guys. Mantap, sangat gua rekomendasikan guys, dengan harga di bawah 100.000, sekitar 70 ribuan guys ya, kalian bisa dapat produk yang baik guys. Oke, mantap. Oke guys, sampai di sini dulu vlog gua kali ini untuk nge-review sarung tangan guys ya. Tipenya Rock Bros. Murah meriah guys. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, dan juga di like. Oke guys, selamat pagi. Assalamualaikum. Ini vlog pamit. Bye bye.